antara gedung indoor. Insan yang berkuat menuju prestasi. Program diploma sarjana terapan. Perkembangan dinamika global yang terjadi saat ini telah melahirkan banyak kompleksitas, tantangan, peradaban. Wisudawan Rizki Prasetyo. Wisudawan Muhammad Faris Fadil Rahmadi. Kami cukup bangga dari 201 taruna, hampir 99% adalah hasilnya memuaskan dan dengan pujian. Artinya indeks prestasinya cukup bagus, mereka cukup berhasil dalam baik itu dari sisi akademik maupun dari sisi non-akademik. Ini adalah pola pembibitan Kementerian Perhubungan, artinya mereka akan diatur penempatannya oleh Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Jadi kami kebetulan yang di Perhubungan Darat nanti mungkin akan bertugas di Kementerian Perhubungan di bidang darat seluruh Indonesia. Sementara kalau yang bukan ikatan dinas, mereka akan kami coba salurkan melalui perusahaan-perusahaan seperti perusahaan yang mengelola banyak armada. Contoh saja umpamanya ada Pertamina, Elusa, perusahaan-perusahaan angkutan umum, Transjakarta, kemudian pengelola-pengelola jalan tol, dan lain-lain. Banyak sudah kami kerjasama, termasuk industri kendaraan bermotor sudah banyak menggunakan tenaga-tenaga. Alhamdulillah, saya tahun ini menjadi wisudawan terbaik di Politeknik Keselamatan Berjalan. Untuk pesan-kesannya, banyak sekali tentunya, dari mulai saya masuk ke sini, mulai pendaftaran, sepencatar, terus masuk ke sini. Dari latar belakang saya juga, yang dimana Bapak sebagai buruh bangunan, Ibu sebagai petani, tapi tidak pernah menurunkan mentalitas dan semangat saya. Justru itu menjadi sebuah semangat bagi saya, latar belakang keluarga saya yang seperti itu. Saya bertujuan dan saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.